Rahman hanyalah sebuah tarian lidah, bila mana ada seseorang yang mengatakan dan meramalkan kejadian yang akan datang. Dari 100 ramalan yang dia ucapkan, ternyata ada satu yang terjadi. Maka kalian hanya terpaku dan tertuju pada satu kejadian itu, sedangkan kalian lupa ada 99 kejadian yang salah. Ada 99 ucapan yang meleset. Itulah cara peramal membodohi kalian. Manusia selalu berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah tentangnya. Sehingga apapun yang peramal itu ucapkan yang mendekati dengan kebenaran tentang dirinya, maka mereka iakan. Itulah kesalahan.